我嘞，我嘞，哎呀。 bisa maju mendekat aja dekat ya kabar maju mendekat السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah Kita sungguh bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang di malam hari ini Mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kita datang datang duduk berkumpul untuk suatu tujuan yang mulia yaitu untuk talabul ilmi belajar ilmu agama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala belajar Al-Qur'an dan Sunnah yang mana semua itu kita lakukan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan nanti kita kelak dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan kelak di akhirat nanti. akhwati rahimani <tik> wa rahmakumullah. Sebagaimana yang maklum yang mungkin antum sudah lihat dari pengumuman bahwasanya tema kita, tema pembahasan kita malam hari ini adalah syahadat anna Muhammad Ar Rasulullah. Yang mana ini adalah satu dari dua rangkaian kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqami salati wa ita zakati wa wa ramadhan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islam ala khamsin agama islam itu dibangun di atas lima perkara yang mana inilah yang dikenal dengan rukun islam yang lima yang subhanallah dari kecil dari TK bahkan sebelumnya Anak-anak ya, kita atau kita sendiri pun sudah menghafalnya. Yang pertama adalah syahadat ya alla Allah ila wa anna muhammadar rasulullah. Yang paling pertama adalah dua kalimat syahadat persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seluruhnya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak palingkan ibadah tersebut sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat persaksian maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. kemudian yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat haji -haram, ke Baitullah al-Haram ke Ka'bah. Dan yang terakhir yang kelima puasa pada bulan Ramadan. Jadi pembahasan kali ini adalah pembahasan yang sangat mendasar. Ya, perkara pokok dan sangat mendasar dalam agama kita. Karena antum coba perhatikan, lihat. Dari lima ini, mana yang pertama disebutkan? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Taip. Dan sebagaimana namanya, dua kalimat syahadat ini terdiri dari dua persaksian yang tiap hari minimal atau kita dengar lima kali sehari semalam bukan minimal ya memang lima ya muadzin menyeru asyhadu alla ilaha illallah asyhadu an anna muhammad rasulullah Taip. terus kita lima kali sehari semalam dalam tasyahud kita ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Jadi dua kalimat syahadat, syahadat yang pertama asyhadu allahi la ilaha illallah. Ya. Di persaksian bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah batil. Itu adalah sembahan yang batil. Yang benar yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang kita bahas ini syahadat yang kedua, kedua. Jadi rukun Islam yang pertama itu ada dua bagian. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa asyhadu an anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fi wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ini perkara makna atau pembahasan tentang dua kalimat syahadat adalah pembahasan yang banyak kaum muslimin yang belum mengetahui dan mempelajarinya. Terbukti dari amalan mereka, praktek mereka keseharian. Coba lihat. Ya. Bagaimana mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam mereka menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ternyata mereka banyak melanggar melanggar perintah, ya maksudnya tidak melaksanakan perintah. Banyak yang ya terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ternyata ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak percaya, ya. Dia tidak imani. Ya, kita lihat banyak Manusia, kaum Muslimin, Muslimat yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini semua kenyataan fakta yang betul-betul menegaskan bahwasanya banyak kaum Muslimin dan Muslimat yang tidak mengerti dan paham tentang dua kalimat syah, syahadat, khususnya syahadat yang kedua. kedua. Bisa jadi fakta tersebut ya, menjelaskan memberikan pelajaran kepada kita, ternyata subhanallah, kaum Muslimin walaupun mereka sudah menghafalnya ya menghafal rukun Islam ya yang lima itu dari kecil tapi ternyata mereka kurang mengkajinya kurang mendalami dan mempelajarinya maka kami anggap penting tema ini dan ketika ditawarkan untuk memberi kajian memberi nasihat atau pengajian taklim kami memilih tema ini syahadat anna Muhammad Rasulullah. Walaupun tentunya syahadat yang pertama juga tidak kalah penting. Bahkan itulah yang mendasari syahadat yang yang kedua. Tapi khusus yang syahadat yang kedua ini kami merasa uh, butuh kita sampaikan, kita jelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ikhwan wa fillah Perkara yang pertama yang butuh kita ketahui tentang syahadat Anna Muhammad Rasulullah dari lafad syahadat itu sendiri. Kita terjemahkan atau diterjemahkan dalam terjemahan itu maksudnya bersaksi. Saya bersaksi, saya mempersaksikan. Ini jangan kira kata syahadat dalam bahasa Arab itu cuma sekedar pengucapan saja. Ya sebagaimana yang terja terjadi. Ya enggak. Banyak yang ditanya, ya apa makna la ilaha illallah? dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tapi ketika ditanya makna la ilaha illallah apa makna bahwasanya anna muhammadar rasulullah ini mereka tidak paham tidak mengerti tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar Taip. jadi kata syahadat itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim an jadi dalam kitabnya Hasyiah Salahatil Usul hasyiah untuk kitab Salahatil Usul jadi Kata syahadat ini, ini ada empat perkara pokok yang harus kita pahami, yang merupakan konsekuensi dari kata syahadat. Saya bersaksi, saya bersyahadat, saya ashadu. Yang pertama adalah al ilmu. Orang yang bersaksi berarti dia harus mengilmui, harus paham, mengerti, dan meyakini apa yang dia persaksi. perseksikan. Ini saja di poin yang pertama ini subhanallah. Betapa banyak orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dalam keadaan dia tidak paham. Tidak mengerti bagaimana lagi mau ya yakin. Paham saja belum. Tayib. Ya. ya. Belajar saja tentang makna syahadat kurang semangat atau tidak terlalu ya bersemangat. Jadi yang pertama al-ilmu. Kita harus ngerti, paham. Dan yakin akan apa yang kita persaksikan. Khususnya ini. Dua kalimat syahadat. Ini isyarat bahwasanya dua kalimat syahadat ini butuh kita pelajari. Butuh kita dalami. Butuh kita terus ulangi pembahasannya. Ini ingat fondasi dari rukun Islam yang empat setelahnya. Empat rukun Islam setelahnya. Ini yang pertama ya dari konsekuensi kalimat syahadat yang pertama ilmu. Terkandung dalamnya ya, yakin. Kalau ilmu dia cuma tahu saja dia tidak yakin Apa bedanya dengan orang munafik zaman dahulu? Bersaksi, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu tapi dalam hatinya mereka kah? Mereka kafir, mereka ingkar, tidak yakin dengan syahadat yang mereka ucap- ucapkan. Kemudian yang kedua, at-takallum. Maksudnya apa? Dia harus lafadzkan, ucapkan. Ya. Ini maksudnya syahadat. Itu mi. Ya. Afwan ini logat Makassarnya keluar ya. Oleh karena itu, orang yang baru masuk Islam disuruh apa? Mengucap? Mengucapkan. Ya. Taib. Disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Tanda keislaman dia. Ya. Kalau kita kaitkan dengan konsekuensi atau keharusan yang pertama dari kata syahadat, mestinya yang paling pertama dia pelajari Ya di samping langsung kita suruh mandi ya suruh salat ajari salat dan Al-Fatihah suruh surah pendek kita langsung ajari dia tentang makna dua kalimat syah sehingga dia kokoh di atas keislamannya. Tayib. Ya. Jadi yang kedua at-talaffuz at-takallum. Ya dia ucapkan syahadat itu. Kemudian yang ketiga al-i'lam bih. Dia harus i'lam, dia harus mengumumkan, menyampaikan kepada yang lainnya persaksian ini. Bahasanya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Oleh karena itu seringnya orang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat saksikan. Kalau yang bahasanya dia sudah mus muslim sudah masuk Islam. Ya. Kalau dia mau syahadat saja dia mau orang tahu. Ya. Wah ini bertentangan dengan mana syahadat itu sendiri. Oleh karena dari judul materi kita kasih asyahadatnya syahadatnya tekankan kata syahadatnya kita tidak pakai bahasa Arab ashadu al anna Muhammad Rasulullah ini yang ketiga yang terakhir yang keempat al ilzamu bihi ya al ilzamu bihi Taip. persaksian ini mengharuskan kita orang lain juga mengakuinya ya orang lain itu juga mengakui sama dengan apa yang kita saksikan Hantu melihat di pengadilan di apa perkara-perkara perselisihan. Dia bersaksi begini. Apa maksudnya dia bersaksi seperti itu? Maksudnya apa coba? Agar orang percaya dirinya. Bersaksi sama dengan apa yang dia bersaksikan. Saya begini-begini atau tidak begini. Itu maksudnya apa? Dia mengharuskan orang untuk mengakui apa yang sama dengan dirinya. Oleh karena itu, dalam surah Al-Kafirun sebutkan Kul ya ayuhal kafirun la ma Terus. Ya. Terakhir, lakum dinukum wal baik Agar orang juga ya sama dengan dirinya mem, ber, mem, apa mempersaksikan ya dua kalimat syahadat ini Islam masuk Islam seperti seperti dirinya ini yang pertama ya dari makna kata syahadat itu dalam bahasa Arab ada empat perkara yang merupakan konsekuensi yang pertama dia harus mengilmuinya ya terkandung dalamnya yakin yang kedua dia harus ucap ucapkan yang ketiga dia harus umumkan sampaikan kepada yang lainnya yang keempat dia harus Izah, mengharuskan orang seperti itu. Bukan berarti kita maksa orang, tidak. Tapi kita ingin. ya Orang juga bersyahadat, mempersaksikan sebagaimana apa yang kita persaksikan. Jadi bisa paham? Ini yang pertama yang kita harus pahami tentang pembahasan tema malam apa tema kita malam hari ini syahadat anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua yang harus kita pahami tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua adalah rukun syahadat anna Muhammad Rasulullah. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah ya punya dua rukun, maka syahadat anna Muhammad Rasulullah juga punya dua rukun. Ya. Di dalam lafaz yang lain syahadat itu ya dan ini tidak dipakai dalam adzan ya dalam ya adzan yang kita dengarkan di setiap harinya lima kali sehari semalam disebutkan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim barang siapa ya bersaksi bahwasanya ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus tentang Nabi Isa, kemudian benarnya surga, benarnya neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. disebutkan dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik. Perhatikan situ. Rukun syahadat yang kedua ini syahadat tanda Muhammad dan Rasulullah ada berapa? Ada dua. dua. Yang pertama asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini yang pertama, abduhu. Ya. Kita mempersaksikan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ham hamba Allah Subhanahu wa ya. taala. Hamba, manusia, makhluk seperti kita. Tayyib. Yang kedua, wa Rukun yang kedua dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ini adalah kita mengakui ya bersaksi syahadat seperti ya konsekuensinya empat ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Kita mengilmui, meyakini, kita mengucapkan, kita ya sampaikan kepada orang dan kita ingin orang juga ya mempersaksikan sama dengan apa yang kita Saksikan, persaksikan. Ya. Adalah kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rah, rasul Allah Utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita yakin betul bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terutus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun Jibril Alaihissalam menyampaikan Wahyu kepada kepadanya. Ini rukun dan ini ada dalam sekali maknanya dua rukun ini dua rukun syahadat anna Muhammad Ar Rasulullah dan penyebutan dua rukun ini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah ya disebutkan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah ya bahwasanya syahadat anna Muhammad Ar Rasulullah memiliki dua dua rukun ya dua dua rukun disebutkan dalam sebagian buku beliau hafizahullah ya Saya paham ya? Sebagaimana la ilaha illallah mungkin antum sudah pelajari punya dua rukun an nafi wal -is, isbat. Hai ini rukunnya abduhu wa rasuluh. Pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu adalah hamba Allah Subhanahu wa ya. taala. Nanti kita akan sebutkan konsekuensi kalau Nabi hamba berarti kenapa? Ya. Kalau Nabi rasul berarti apa? Nanti kita sebutkan. Ya sudah paham ya? Jadi itu dua, dua rukunnya. Apa itu tadi? Yang pertama Ab, abduhu. Apa maksudnya? Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah ham? hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia makhluk, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan tidak memiliki perkara rububiyah. Ya. Baik. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, warasu, warasuluhu. Rukun yang kedua adalah warasuluhu. Nabi Muhammad SAW adalah rah? rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan yang kedua. Bahwasanya ada dua rukun dari syahadat anna hamada Rasulullah. Kemudian pembahasan yang ketiga dan ini yang ingin kita bahas panjang lebar adalah konsekuensi dari dua rukun tadi ya. Konsekuensi dari syahadat anna hamada Rasulullah. Tapi kita tinjau dari dua ruh rukunnya tadi Tayib, saya ulangi pembahasan yang ketiga adalah konsekuensi keharusan kalau kita sudah bersaksi bahwasanya Nabi saw adalah Rasul Allah utusan Allah apa yang harus kita lakukan apa keharusannya apa konsekuensinya ya tapi kita membangun pembahasan yang ketiga ini dari pembahasan yang kedua bahwasanya syahadat anak Muhammad Rasulullah punya dua ruh dua rukun Tayib. kita mulai sekarang Konsekuensi dari rukun yang pertama, kita betul-betul bersaksi, meyakini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu ham, hamba Allah subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah, ya. kalau kita betul-betul pahami konsekuensi ini dari rukun yang pertama abduhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah subhanahu wa taala, kita akan banyak melihat penyimpangan. penyimpangan di tengah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin banyak mendudukkan Nabi bukan sebagai hamba lagi. Tapi di atas. Ya, melompai batas. Ya, oleh karena itu jangan heran. ya Mungkin Antum pernah ziarah ke Masjid Nabawi. Ya, dekat kuburan Nabi SAW itu banyak kaum muslimin, muslimat. Yang berdoa kalau kita lihat ternyata tidak menghadap kiblat, Tapi mengarah kepada kuburan Nabi SAW. Bahkan ketika mereka ziarah di Rawadah, ya datang ke kuburan Nabi SAW, mengucapkan salam dan seterusnya, itu banyak yang ya bertabarruk. Ya, mengharap berkah dengan dinding-dinding kuburannya dia. Dia sapu, dia tempelkan. Ini kenapa? Karena mereka tidak paham konsekuensi dari rukun yang pertama dari syahadat anak Muhammad, Muhammad Rasulullah. Abduhu ini. Lafad abduhu. Baik. Jadi konsekuensi dari Lafat abduh ini kita tidak memberikan sedikit pun dari ubudiyah penghambaan ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh serahkan sedikit pun ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi hamba. Beliau hamba beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajib? Ya. Jadi tidak pantas untuk kita Serahkan kepadanya ibadah. Ibadah. Kita berdoa kepadanya, beristighosa kepadanya, minta tolong kepada kepadanya. Apalagi beliau posisi sudah mening, mening sudah wafat. Dan ini hati-hati banyak. Ya. Kau muslimin yang terjatuh dalam kesan. Dan ini kesyirikan. Bentuk menyerahkan ibadah kepada saya, Allah subhanahu wa ta'ala. Bertentangan dengan inti dari surah Al-Fatihah. Yang kita baca dalam setiap perkat, di dalam salat kita. Ia kena wa ia kena Apa artinya ia kena abudu? Hanya kepada engkau, ya Allah kami beribadah. Ya. Ibadah seluruhnya kami serahkan kepada kepada engkau. Yang kami sembah, yang kami ibadah hanya engkau. Ya. Tidak selainmu. Taib. Ya. Lah, ketika kita menyerahkan ibadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita berdoa misalnya meminta kepada Nabi SAW Ini terjadi Dan ini terjadi. terjadi. Hal ini sudah merupakan ya pelanggaran dari konsekuensi syahadat kita. Asyadu As anna Muhammad, Muhammad Rasulullah. Karena Nabi hamba. Ya. makhluk. Ya. dicipta sama seperti kita. Ya. tidak pantas untuk diserahkan kepadanya ibah. Ibadah. Ini konsekuensi yang pertama ya. Ya. Jadi Nabi SAW kita Ya minta berdoa tidak boleh. Tajib kita beristighosah minta tolong kepada Nabi saw isti'anah tidak boleh. Minta perlindungan kepada Nabi saw tidak boleh. Termasuk juga bersumpah dengan Nabi saw. Ya. Itu masuk semua dalam rangkaian konsekuensi dari rukun yang pertama ini Ya, ab, Kita boleh bersumpah dengan hanya dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun dengan ya demi Nabi, demi Rasulullah, tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal asri, ya, Wa shamsi, wal duha, wal duha dan seterusnya. Ya, Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Tapi kita makhluk manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka na halifan fal yahri fil kata Nabi saw. Barangsiapa barang siapa yang mau bersumpah maka hendaknya dia bersumpah. bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan banyak lagi konsekuensi dari yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi pokok dari rukun yang apa rukun yang pertama dari syahadat anak Muhammad Rasulullah, kita tidak boleh menyandarkan sedikit pun dari rububiyah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya mencipta. Siapa yang mencipta? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita yakini Nabi SAW bisa mencipta. Siapa yang bisa melancarkan rezeki kita? Memudahkan rezeki kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa, termasuk Nabi SAW. Ya kalau kita lagi pace, dia bilang orang Makassar ya lagi mulai corona pandemi ya lagi sulit ekonominya. Ya, Tidak boleh kita ya berdoa minta kepada Nabi saw. Ya, ya Nabi wahai Nabi mudahkan rezeki terus lancarkan. Ya tidak apalagi datang jauh-jauh dari Indonesia ke sana niatnya memang untuk berdoa. Ya haram tidak boleh. Ini rububiah ya. Rezeki hanya Allah yang atur. Bahkan semua urusan Allah yang atur. Ya termasuk rezeki termasuk jauh jodoh. Jomlo-jomlo yang mungkin sudah berumur belum ya dapat-dapat ya jangan sekali-kali berniat atau berpikir terlintas di pikirannya mau minta kepada Nabi SAW. Karena kenapa? Beliau adalah abduhu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. bisa pahami? Taib. Karena luas sekali, luas sekali, ya. Oleh karena itu sebagian kaum muslimin itu sampai beristighosa, minta tolong dalam kondisi darurat kepada Nabi SAW. Karena ada keyakinan bahwasanya Nabi SAW ini bisa menyelamatkan mereka dalam kondisi genting. Ya, kondisi emergensi ini haram tidak boleh. Apalagi Nabi sudah meninggal. Berbeda misalnya Nabi masih hidup, hadir di hadapan kita. Kita lagi kesusahan minta tolong. Itu dilakukan oleh para sahabat. Tapi Sekarang beliau sudah meninggal. Sudah wafat dari kubur. Ya, 1400 tahun lebih sudah. Taib. Ya, beliau dikubur. Taib. Tidak boleh kita berdoa, minta ya dengan keyakinan ada rububiyah yang beliau miliki maksudnya bisa menyelamat menyelamatkan orang apalagi beliau di Madinah kita dikubur saya dikubur di Madinah kita di Indonesia ya. ya kita saja lagi kondisi darurat di lantai lima ini ya orang di parkiran tidak ngerti tidak paham mau tolong gimana ya Tayyip. ya bisa kita minta tolong dalam perkara itu eh, saya lagi begini begini tolong datang bisa bisa tapi kalau kita yakini dia bisa tahu ya kita tanpa nelpon, tanpa amin, kita cukup berdoa, dia tahu. Haram. Tidak boleh. Bahkan perkara gaib pun, Nabi SAW tidak tahu. Tidak tahu. Jangan ada yang mengaku bahwasanya Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Kecuali perkara-perkara yang memang sudah diberitakan kepada beliau alaih salatu salam melalui perantara wah, wahyu. Bisa, bisa, bisa dipahami? Ini semua perkara rubuwiah. Tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Ini konsekuensi dari Rukun yang pertama syahadat anna Muhammad Rasulullah wasanya beliau adalah abduhu. Kemudian cabang dari pembahasan yang ketiga ini adalah konsekuensi dari rukun yang kedua dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Apa rukun kedua? Wa rasu wa rasu wa rasuluhu. Kalau abduhu tadi rukun yang pertama. Ya. Dan ini sebelum kita lupa ini juga ya, rukun yang pertama ini membantah seluruh ya kelompok yang ifrat berlebihan ya bersikap berlebihan gulu ekstrim kepada nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau hamba dia dudukkan derajat tuhan dia ibadahi atau dia serahkan kepadanya ibadah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia sandarkan perkara rubiah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya ini membantah abduhu ini menjelaskan bahwasanya itu tidak benar ya bisa dipahami Tayyib. Dan dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala abduhu itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Bahkan pada posisi-posisi penting, di posisi Isra Mi'raj, posisi pengkhabaran bahwasanya beliau diturunkan Al-Kitab, ya Al-Quran kepadanya, itu dengan lafaz hamba. Ya, lafaz ham, hamba. Tayyib. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari rukun syahadat yang kedua yaitu Rasuluh, bahasanya Nabi SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala ada empat perkara pokok yang merupakan konsekuensi dari ya, wa rasuluhu ini. Bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Al Allah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Thalathatul Usul. Yang pertama adalah taatuhu fi kalau kita betul-betul bersaksi, ya, bahwasanya Anna Muhammad Rasulullah, ya, Nabi Wasallam adalah utusan Allah, wa Rasuluhu, itu kita harus taat pada perkara yang beliau perintah, perintahkan. Kenapa? Beliau adalah utusan Allah. Wa warasuluh. Ya, bisa dipahami? Tayib dan tak ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Karena kenapa? Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk taat, ke taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. bisa dipahami ini konsekuensi bahwasanya kita mau ke bahwasanya dia adalah beliau adalah rasul allah kemudian rasul itu memang tidak ada diutus kecuali memang untuk ditaati ya agar manusia taat ikut beriman kepada kepadanya allah subhanahu wa taala berfirman wa ma rasulin illa bi tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali illa Kecuali agar dia, Rasul tersebut itu ditaati. Ya. Agar manusia taat, ikut kepa kepadanya. Dayib. Dan subhanallah, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah sebab kita terbimbing. Ya. Terus istiqamah berada di atas Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita bisa mendapatkan meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur An-Nur wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepada dia yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtadu. Ya, Allah jamin kalian akan mendapatkan hidayah hidayah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah dalam Islam kita muslim muslimah kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hidayah itu akan semakin kokoh, semakin kokoh. Ya, ya akan semakin kokoh. Jika kalian taat kepada Dia, kepada Beliau Alaihi Salatu Wasallam kalian akan mendapatkan hidah, hidayah, hidayah. Istiqomah di atas, di atas jalan. Ini di antara buah ketaatan kita. Ya, manfaat faedah dari ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. samping itu adalah kewajiban. Di samping itu adalah ke kewajiban. Taib dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa athi'ur la rasul la'allakum turhamun. Ya, dan taatilah ar-rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar agar kalian turhamun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma atakumur rasul fa dan apa yang Al rasul ya datang kepa, kepada kalian dengannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa perintah Allah Subhanahu wa taala fakhudhu ambillah. Baik, ini wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan konsekuensi dari syahadat kita annam Muhammad, Muhammadar Rasulullah dari rukun yang kedua wa rasuluh. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wama amar bihi Dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka lakukanlah. Tapi mastatotum semampu kalian. Ya, solat tetap wajib. Ya, walaupun kita sakit, tapi kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Apalagi saudara kita yang stroke, tidak bisa goyang, tidak bisa bergerak sama sekali, dia tetap wajib solat. Walaupun dia tidak bisa ngomong, diingatkan. Ini sekarang sudah zuhur, sholat zuhur ki, sholat asar dan seterusnya. Wajib ya selama dia masih sadar ya beda orang koma orang koma orang koma tidak sadar pingsan diangkat kewajiban tapi pas dia sadar dia ngerti dia paham kita ingatkan walaupun dia tidak bisa ngomong stroke misalnya lumpuh total wajib dia sholat ya oleh karena ini, dikatakan faktu minhum asatul melakukanlah wajib tetap wajib taat tapi sesuai dengan kemampuan ya perhatikan sesuai dengan kemampuan sini dijelaskan oleh para ulama bukan berarti ya malas-malasan santai-santai tidak tapi sesuai dengan kemampuan adalah kemampuan maksimal kemampuan maksimal. Ya, itu maksudnya. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani seorang dia kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Banyak orang salah paham ini ayat. Kenapa? saya belum mampu hijrah. Belum mampu tinggalkan pekerjaan saya yang penuh dengan dosa. Saya belum mampu pergi ke masjid. Padahal kalau pergi ke selain masjid lewat masjidnya. Tapi bisa <laughs> ya dia pergi kantor lewati masjid, bahkan banyak masjid dia lewati. Tapi ke masjid tidak bisa katanya. ini tidak boleh. Yang pertamanya konsekuensi dari rukun syahadat yang kedua itu warasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Nabi saw adalah Rasul Allah. Yang pertama wajib kita ta taat pada perintah Nabi saw. Yang kedua, dan ini sebelumnya kita ingatkan ada sekelompok yang menyimpang dari umat manusia yang mereka menolak sunnah. Gelar mereka ingkar sunnah. Quraniyun. Mereka maunya beragama pakai Al-Quran saja. Tidak mau pakai hadis. Ada yang pernah dengar? Ya. Ada yang pernah dengar? Dan ini ada di tengah manusia. Ada. Dan kita bantah. Kalau kamu betul. Kamu bersyahadat? Iya syahadat. Kamu bersyahadat. Wa syahadu Muhammad Rasulullah? Iya. Konsekuensinya kamu harus taat kepada Nabi SAW. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW, tidak mau taat pada perintah Nabi SAW yang dasarnya adalah hadis, maka berarti kamu mengingkari syahadatmu sendiri. Bisa dipahami? Ini ada Quran Yun, ingkar sunnah. Ini hati-hati. Ya. Yang kedua, konsekuensi dari syahadat kita dari rukun yang kedua warasuluh. Kita bersaksi misalnya Nabi Muhammad Wasallam adalah Rasulullah adalah kita tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan ya perkara-perkara yang beliau beritakan khabarkan kepada kita tentunya dalam hadis yang yang sahih ya kalau hadisnya doa hadisnya lemah apalagi palsu ya kita tidak terima kita tidak benarkan ya, ini dasar dari semuanya hadisnya harus sahih Jadi, kita membenarkan apa yang beliau beritakan khabarkan kepada kita perkara-perkara yang terjadi ya perkara-perkara yang telah lampau yang terjadi sebelum kita umat-umat terdahulu ya tentang nabi-nabi yang terdahulu dalam hadis-hadis yang sahih kita wajib membenarkan terjadi begini begini dan seterusnya wajib kita membenarkan Nabi saw begitu pula pada perkara-perkara yang akan datang ya tanda-tanda hari kiamat tayyib begitu pula pada perkara-perkara goib gua. ya. khususnya tentang nama dan sifat Allah subhanahu taala ya. wajib kita membenarkan Nabi saw pada apa yang boleh khabar Ketika seorang budak perempuan ditanya, "Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala?" Budak perempuan itu menjawab, "Fis sama." Allah di langit. Ya. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Man ana? Siapa saya?" Ya. Budak perempuan itu menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Nabi berkata kepada pemilik budak perempuan itu "Bebaskan dia, bebaskan dia karena dia budak mukminah." Ini pengkhabaran dari Nabi SAW persetujuan dari Nabi SAW tentang ucapan budak perempuan tersebut bahwasanya Allah di di langit. sama. Kalau kita ingkari ini hadis Ya, tidak mau membenarkannya berarti cek dulu syahadatnya. Kamu bersyahadat bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Rasulullah wajib kamu benarkan beliau pada perkara yang beliau khabarkan ya enggak? Ya kita saja utusannya Pak Camat, utusannya Pak ini, Pak ini datang kepada gini ada surat edaran begini begini begini, ada stempel. Kita percaya. Ini subhanallah hadis sahih kadang Bukhari Muslim kita to kita tolak dengan alasan macam-macam. Ya. Dia ingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Dengan mengatakan Allah di mana-mana. Nauzubillah. -mana. Ini yang paling pokok. Kita membenarkan seluruh perkara yang boleh khabarkan dalam hadis yang sahih khususnya dalam nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. kita umum semua ya, seperti yang kita sudah rinci tadi tentang ya hari apa tanda-tanda hari kiamat, apa yang telah berlalu, kisah-kisah umat terdahulu dan seterusnya. Termasuk juga perkara-perkara Goib secara umum ya khususnya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang dalam hadis yang sahih wajib kita benarkan, wajib kita iman imani. Tapi kalau ada orang tidak percaya, tidak mau membenarkan ya hadis yang datang kepada dirinya, dia tolak dan seterusnya ini ya belum benar syahadatnya bisa ya dia belum melaksanakan konsekuensi dari syahadatnya wa anna Muhammad Rasulullah ini yang kedua kemudian yang ketiga adalah ijtinabu mana anhu wa zajar konsekuensi dari persaksian kita dari rukun yang kedua syahadat anna Muhammad Rasulullah bahwasanya kita bersaksi bahwasanya nabi SAW adalah utusan Allah maka kita wajib menjauhi perkara yang beliau beliau larang ya wajib kita menjauhi perkara yang beliau beliau larang Dan ini merupakan konsekuensi ya yang harus kita lakukan setelah kita bersaksi bahwasanya asyhadu anna Rasulullah wajib kita menjauhi apa yang beliau beliau larang. Sebagaimana dalam lanjutan ayat dalam surah Al-Hasyr yang kita baca, bacakan tadi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudu, wa nahakum anhu fan, fan, fan tahu. Dan apa yang Nabi larang kalian darinya, maka apa perintah Allah? Fantahu, berhenti. Berhenti. ya, jangan lakukan, tinggalkan jauhi. Baik. Ya, kalau memang kita betul-betul mempersaksikan Maksudnya Nabi Muhammad ra Rasulullah. Baik, begitu pula dalam hadis yang kita sebutkan tadi dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abu Hurairah. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, apa yang aku larang kalian darinya fajatan ibu ini perintah dari Nabi SAW Maka jauhilah tinggalkanlah. Tinggal tinggalkanlah. Ini yang ketiga, ketiga konsekuensi yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang keempat. Dan ini, subhanallah. Ini juga di antara yang paling banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikenal dengan apa? Mutaba'ah. Ittiba'ah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan solat. Menegakkan solat. Bagaimana tata cara, tata cara kita solat? Ya, wajib kita. Ambil tata cara solat tersebut dari, nah? dari Nabi SAW. Ya. Bukan kita solat sama kita. Saya suka sholat begini. Bahkan dahulu. Ya ada orang solat berbahasa Indonesia. Indonesia itu terjadi di negara kita di Indonesia ya itu bayangkan kacaunya kalau ya semua orang pakai bahasa masing-masing orang Amerika bahasa Inggris orang ini ya ini kesesatan ya ini kesesatan kenapa bisa karena dia tidak pahami konsekuensi dari syahadatnya sendiri itu kaum muslimin yang mengakui tersebut hal tersebut kaum muslimin sholat ya sholat karena sholatnya itulah dia sholat ber berbahasa Indonesia Indonesia subhanallah sangat kacau Ya. Ini konsekuensi yang keempat ini sangat penting. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita haji umroh harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu Kita mengeluarkan zakat harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu Ya. Dan ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Padahal mereka bersyahadat. Ya. Bahkan sebagainya imam muadzin tiap tiap hari lima kali minimal dia dia umumkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapi dilihat prakteknya amalnya subhanallah ya taib ya baru saja selesai adzan sudah banyak perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi saw dia dia lakukan ini coba bayangkan ya dalam tasyahudnya dia baca wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu Rasulullah dia melanggar taib. dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Taib. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan kita. Man Barang siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam urusan kami itu dalam urusan agama, maka hal tersebut tertolak. Ya. tertolak. Ya, kira perkara sepele. Jadi ikhdas itu melakukan perkara baru dalam perkara agama. Ini yang dilarang. Adapun perkara dunia, mic, HP, dan seterusnya. Dahulu memang tidak ada. Kemudian ada, kita pakai, Guna Tidak nah, masalah. Yang masalah adalah perkara baru dalam agama. agama. Ini yang bermasalah. Kadang orang ma, apa, membuat rancu di tengah manusia. Katanya, ya ini 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 penyelisian atau perkara baru dalam agama ini populer dengan istilah bid bid'ah. Bahasa Arabnya bid'ah, muhdasa. Ini banyak. Jangankan kita mau jelaskan, ya panjang lebar, Dengar kata bid'ah saja. Satu kali dengar sudah merah telinga. Sudah panas. Sudah emosi. Itu banyak kaum seperti itu. Padahal ini adalah konsekuensi dari rukun Islam. Yang pertama, pertama syahadatnya sendiri. Setiap tashahud dia bersyahadat. Tasyahud. Asyadu Allah. Ilaha illallah wa anna. Wa asyadu anna Muhammad. Muhammad dan Abdul Rasul. Dalam tasyahudnya dia baca tiap hari. Tiap kali sholat. Ya. Tapi, tapi bersama dengan ini kita jelaskan konsekuensi dari syahadat itu sendiri. Subhanallah. Ya. Baru apa sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Subhanallah, ini agama. Agama itu tidak pakai perasaan, tapi pakai dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi sudah masuk. Tafadhal, silakan ada baru kita lanjut sedikit. Sudah masuk waktu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله آه. أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه

konsekuensi yang keempat ini dari rukun yang kedua dari syahadat anna Muhammad Rasulullah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dalam masalah ibadah itu asalnya sesuatu itu dilarang ibadah itu terlarang kecuali ada dalil yang mensyariatkan ada Al-Qur'an dan Kita kenapa sholat? Karena ada dalilnya. Ya. Al-Quran Kita, kenapa kita puasa? Kenapa kita begini dan begini dari ibadah-ibadah? Karena ada dasarnya. Oleh karena itu, kapan tidak ada dasarnya? Nah itu. Yang Nabi ingatkan dalam hadis Rewet Bukhari dan Muslim dari Sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi saw. Barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami itu dalam urusan agama, maka fawarat rodun itu tertolak, haram. Ya, Jangan kira melakukan perkara baru itu atau mengadang-adangkan perkara baru itu bukan dosa. Bahkan para ulama mengatakan dosa mengadang perkara baru, perkara bid'ah dalam agama itu lebih besar daripada dosa besar. Dari sisi mana? Coba lihat. Pelaku bid'ah, orang yang mengadang perkara dalam mengadang perkara perkara baru dalam agama itu susah bertobat. Bagaimana dia mau bertobat dari perkara yang dia yakini kebenarannya? Ya, lo saya dikir kok, ya. saya sholawat kok. Kenapa saya dilarang? Kenapa saya harus tobat? Ya. Saya cinta Nabi saw. Tapi, dan seterusnya dari alasan-alasan. Ya. dan dalam lafadz yang lain Nabi sebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun dalam sebuah lafaz dalam riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim barang siapa mengamalkan suatu amalan kalau tadi dia yang mengadakan ya perkara baru kalau ini dia cuma mengamalkan bukan dia pertama kali melakukan sudah sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu misalnya sudah ada ratusan sejak ratusan tahun yang lalu tapi ini dia amalkan nah, kena juga mana amila amalan laisa alaihi amruna fahu barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka itu tertolak tertolak dan dalam hadis Ali Arbat Ibn Sari radhiyallahu anhu tegas Nabi saw ingatkan kita wa iyyakum wa muhdasatil umur iyyakum artinya apa ihdaru hati-hati kalian kita umat Islam secara umum dan ini beliau sampaikan di tengah para sahabat sahabat yang kata rawi hadis itu Ali Arbat Ibn Sari ini adalah seakan-akan nasihat perpisahan karena mau muaddiin akan akan ini nasihat perpisahan. Ya, sampai-sampai disebutkan berlina air mata, bergetar hati-hati. Di antara poinnya adalah wa iyyakum memahdasatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdas. Inilah yang kita sebutkan tadi bid'ah. Bid perkara-perkara yang diada ada baru yang diada-adakan dalam agama. Tayib. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah karena setiap muhdatsah perkara yang baru itu adalah bid'ah wa kullal bid'ati dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Tidak ada bid'ah yang bagus. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Dan itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Wa rasul, rukun yang kedua ya. Wa rasul, rasulullah. Itu tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita salat Allah suruh ini. Ya, berarti kita laksanakan ibadah tersebut, perintah tersebut, harus sesuai dengan tentu. Tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Dan kata Syekh Salih al-Fawzan dalam syarahnya, Salatil Usul, Ya, kalau saya sebutkan Arabnya walakun ahrarun na'ti bima nasya'u. Ya, seandainya kita itu bebas. Ya. Melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Wa nastaktsiru minal ibadat minal al ibadati manasya' dan kita bebas memperbanyak ibadah-ibadah sekehendak hati kita. Lahtajana ila bi'satir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, berarti kita tidak butuh. Ya. Tidak butuh dengan terutusnya Rasulullah sallallahu Kenapa? Beragama semaunya saja, semau gue. Berarti saya kenakan tidak butuh. Apa gunanya kalau begitu Nabi? Terutus. Kita maunya beribadah mau-maunya, walaupun tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, tidak ada darinya Al-Qur'an dan Sunnah, kita lakukan saja dengan alasan dengan label ibadah. Apa gunanya kalau begitu Nabi sallallahu diutus? Berarti kita tidak butuh. Ya. Dan ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya, kita tidak dibebani untuk berpikir. Ya, berpikir sendiri bagaimana kita beribadah? Tidak. Kita cukup ikut. Tajib. itu beragama, cukup ikut. Tidak usah kita bagaimana saya wajib salat, bagaimana ya salatnya? Meneliti dulu apa? Tidak usah, cukup ikut, belajar Al-Qur'an, Sunnah, amalkan. Ikuti. Alhamdulillah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Tajib. Ya, cukup sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ada tiga pembahasan pokok. Yang pertama tentang makna syahadat itu sendiri, konsekuensinya dari secara lafat syahadat itu disebutkan empat. Kemudian yang kedua rukun syahadat anna Muhammad Rasulullah ada dua. Yang pertama abduhu, yang kedua warasuluhu. Dan abduhu ini membantah orang-orang yang berlebihan, gulu ekstrim kepada Nabi Shallallahu Kenapa? Nabi adalah ham hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk sama seperti kita. Tidak tahu perkara gaib, tidak boleh kita serahkan ibadah. Tayib, kita tidak boleh berdoa minta kepada Nabi SAW. Ya. Ini bantahan kepada orang-orang yang ifrat, gulu, eksin kepada Nabi SAW. Kemudian, warasuluhu. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Orang-orang ya. yang mengolok-ngolok ya, Nabi SAW. Karena beliau betul makhluk manusia, tapi beliau adalah Rasul. Mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Maka wajib kita muliakan. Ya, dan konsekuensi yang kita sebutkan tadi, ya, uh, pembahasan yang ketiga adalah konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ditinjau dari dua, dua rukunnya. Ya, jadi pembahasan yang ketiga tadi adalah konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah ditinjau dari dua rukunnya. Abduhu konsekuensinya apa? Warasulu konsekuensinya empat kita sebutkan. Kalau abduhu tadi kita sebutkan dua secara global. Ya, yang pertama abduhu, ya boleh adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita serahkan ibadah ibadah sedikit pun kepada Nabi SAW. Ibadah, doa, isti'ana, isti'ada, isti'gosa, dan lain lainnya. Ya, menyembeli, nadar, tidak boleh. Sedikit pun. Kenapa boleh hamba? Yang kedua, kita tidak boleh menyandarkan perkara sedikit pun perkara rubuhnya kepada kepada Nabi SAW. Masalah memberi rezeki, melancarkan rezeki, memuluskan jodoh, masalah ya ini dan itu dari perkara rubuhi ya. Ya, tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian, ya, konsekuensi syahadat ditinjau dari rukun yang kedua itu ada empat yang pertama kita taat pada perkara yang diperintahkan oleh Nabi saw yang kedua kita membenarkan ya perkara yang dikhabarkan oleh Nabi saw yang ketiga kita tinggalkan menjauhi tayyib larah larangan ya perkara yang dilarang oleh Nabi saw yang keempat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa taala sesuai harus sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi saw alaihi wasallam. Ya. Baik, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, uh, sebelumnya tanpa mengurangi, mengurangi rasa hormat saya kepada sang penanya, uh, saya wakilkan, saya serahkan pertanyaan kepada uh, Ustadz kita, termasuk guru saya sendiri. Ustadz kita besok Ustad Abu Darlaafin, Ya, jadi saya dibanding tidak yang isi di sini itu mungkin paling paling junior ya paling di bawah. Ya, saya wakilkan kepada mereka semua. Ya, Taib. dan insyaallah itu lebih berkah ya walaupun saya tidak mengurangi bukan berarti saya tidak mau jawab ya tidak tapi itulah ya kita ya saling mengihalah ya tayyib insyaallah dijawab sama beliau insyaallah ya jadi ya, afan ini bukan saya tidak menghormati tapi alangkah baiknya kita ya serahkan kepada yang berilmu ya yang berilmu lebih ya mapan dari sisi keilmuan ya barakallahu fikum ya afan kepada penanya kami ya, simpankan ini amanah ya ini amanah panitia tolong simpankan berikan kepada Ustadz besok dijawab Insya Allah. ya ini amanah dari saya ya, jadi bukan saya tidak ini menghormati tapi ya itulah diantara adab ya apalagi ini rutin Alhamdulillah di sini tempat ini ya semoga Allah ya menjaganya dan terus memberkahinya dan memberi kemudahan kepada orang yang sudah menjadi sebab ya terselenggaranya kegiatan-kegiatan seperti ini. kita doakan ya jadi tolong ini amanah serahkan kepada Ustadz Abu Darda besok Beliau ngisi ya besok ya. tape Dan sang penanya tolong hadir. Ya, tolong hadir besok. Ya, insya Allah dijawab sama beliau hafidhullah. Ya, Taip. beliau senior saya dan juga saya juga belajar sama beliau. Taip. Barakallahu fikum. Sekian subhanakum alhamdulillah. Asyadallah ilaih